Satgas pangan dari kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi melakukan sidak pedagang dan agen bahan pokok untuk mencegah aksi spekulan yang memainkan harga. Komite Pedagang Pasar pun berharap agar menindak tegas para spekulan dengan hukuman yang setimpal. Satgas pangan dari Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi melakukan sidak ketersediaan pangan guna mengantisipasi tindakan spekulan. Sidak dilakukan juga untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan bahan pangan. Dari hasil interogasi sejumlah pedagang dan agen, harga bahan pangan dijual dengan harga normal. Para pedagang mengaku tidak melakukan permainan harga. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Arman mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait mahalnya harga bahan pokok dan gas LPG dengan memanfaatkan situasi di tengah kegelisahan masyarakat akibat wabah COVID-19. Nah, kami pastikan ke agen saat ini, beliau nanti bisa menjelaskan bahwa harga sebenarnya normal dan tidak ada kelangkaan. Dari agen? Dari agen. Harga tetap Rp14.250 dari agen dan tidak ada kelangkaan. Nah, kenapa bisa jadi Rp25.000 per kilogram per tabung di masyarakat? Ini akan kita cari tahu. Kemungkinan besar ada permainan di pangkalan dan di pengecernya. Kami akan merencanakan mendata mereka itu mengenai dengan izinnya. Apakah mereka berizin atau tidak. Kalau tidak berizin, kita akan susah menindaklanjutinya. Atau kami akan tindak lanjut secepatnya supaya mereka berizin. Komite Pedagang Pasar atau KPP berharap pemerintah dapat mengawasi dan menindak oknum yang menimbun bahan pangan pokok atau para spekulan yang memainkan harga di pasar. Ketua KPP Abdul Rashid Arsyad menyatakan pihaknya telah berusaha mengonsolidasi para pedagang agar tidak menaikkan harga dengan ekstrim. Selain dari barang-barang dari agen ataupun pedagang, kita akan turunkan harga yang super murah lagi untuk kita sama-sama stabilin harga. Jadi jangan sampai adanya virus corona ini jadi kesempatan pedagang ataupun agen-agen dia melonjakkan harganya lebih tinggi. KPP berharap pemerintah melalui Satgas Pangan dapat secara aktif mengawasi agar kondisi merebaknya pandemi COVID-19 tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Dari Jakarta, Marcelina Adwin, Metro TV.